Aduh, panasnya cuy. Ya, aduh, motovlogger gini siang-siang keluar ya kan. Teman sarung tangan robek cuy, Masya Allah. Gini nih cuy. Kalau motovlogger nggak ada duitnya, anjay. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Ada. Halo, tetap semangat ya. Tetap semangat walaupun beban hidup ada aja ya kan. Aduh, jadi kali ini gue pengen mengucap bahasa yang sedikit berbeda cuy. Ya. Tapi lebih enak kayaknya kita sambil di jalan aja ya kan. Ini by the way ya kan, ada holder handphone gue nih udah kendor jadi gue pakai karetin ya. Udah sarung tangan robek ya kan. Bensin kagak ada cuy. Handphone dikaretin, Masya Allah. Ya kita mau begini udah ya, yang penting mah sehat badan anjay. Video ini gue bingung bahasa panjir. Atuh pan, kita mah youtubernya youtuber apaan gitu ya, udah mah nggak terkenal ya, udah nggak terkenal, subscribernya dikit ya, followernya dikit, yang nonton juga dikit, boro-boro yang nonton susah jasa itu untuk dapat satu juga ya. YouTuber lain mah enak dilihatnya, baru upload 1 menit udah nonton ratusan, baru upload 1 jam ya nonton udah ribuan. Atau kita mah boro-boro ada yang nonton ya, ada yang nonton ge uyuhan satu, waduh, atau seneng jasa kita mah yang nonton satu doang ge, walaupun uploadnya baru 3 jam kemudian ya, yang nonton baru satu, atu seneng jasa kita mau video kita ada yang nonton, atu iya, enak itu ngeliat mah, youtuber-youtuber lain, konten baru upload, udah banyak yang nonton, kita mau boro-boro, 1 menit, 2 menit, sampai 5 jam juga satu harian yang nonton, paling 2, 3, susah jasa kayaknya dapetin penonton, pengen gitu kita, kayak youtuber-youtuber lain gitu, motovlogger-motovlogger lain baru upload udah baik yang nonton, baik yang subscribe, senang kita jadi buat video juga. Atau ini mah boro-boro, kadang gitu kita mikir ya, kita mau buat video susah-susah ya kagak ada yang nonton ya kan. Atau iya, terus kadang ngeliat orang yang buat video gampang banget kayaknya itu. Atau iya, buat video gampang jasa begituan dong padahal, tapi banyak yang nonton, bingung kita. Ada gema dari YouTube ya, tolong gitu dibantu ya, dari penonton juga dibantu, bantu kita ini ditonton videonya, di like, di komen gitu. Susah jasa kayaknya dapetin komen. Iya, ngeliat gitu di konten-kontennya orang lain, konten yang biasa jasa, atau kita mah buat konten biasa juga puro kagak ada yang nonton, buat yang lebih susah lagi ngeditnya boro ada yang nonton. Aduh, paling-paling deh yang nonton 1 orang 2 orang itu juga udah senang jasa kita mah kalau ada yang nonton video kita, apalagi ada yang nge-like. Atuh iya pan, kadang nih kita mah buat video gampang ya kagak ada yang nonton, terus kita buat lagi yang lebih susah lagi, yang lebih menarik menurut kita nih, ada yang nonton tapi 1 2, ya Allah. Gini amat buat konten, jadi konten kreator. Udah mah pusing sama beban hidup ya, belum lagi buat konten, belum lagi ngedit, ya Allah. Gini amat hidup, aduh pusing kita tuh. Ya, mau gegar kepala juga, gimana kagak kerasa ada helm. Tuh, serba salah kita mah ini, buat konten harus gimana. Kayaknya kita ngeliat orang-orang lain gitu, buat konten gampang jasa, buat konten upload kita lihat baru 1 jam udah yang nonton ribuan.
atau pengen gitu, konten kita juga, channel kita juga banyak yang nonton kayak gitu. Ada yang komen, ada yang like. Ini mah boro-boro gua lihat dari YouTube gua dari awal sampai sekarang. Yang komen 1, 2, 3, ya Allah, kehitung jasa itu sama jari. Aduh, riweh kita riweh. Kalau kata orang Sunda mah riweh. Aduh, aing liar gitu, liar, aduh. Atuh iya, kita bukan orang Sunda juga. Ngerti liar-liar mah. Atuh kata orang Sunda mah. Kumaha, ya. Buat konten teu aya yang nonton. Atuh iya. Dibilang pusing mah. Atuh iya pusing. Atuh kumaha tuh kalau kata orang Sunda mah. Atuh iya pan, ngeliat orang lain enak jasa kayaknya ngonten gitu. Ini mah kita ngecaprak aja udah ya. Atuh iya ngecaprak aja udah ngomong. Kalau kata orang mah itu orang ngapain gitu, ngomong sendirian di motor kagak ada temen. Atau kalau kagak begini kagak dapat konten kita. Bingung jadinya. Atuh iya tuh lihat ya. Kita mau ngonten belibet-libet kabel tuh. Iya. Di depan buat kamera depan, ya. Atuh iya. Enggak kayak yang lain-lain, motornya gede, moge CC-nya gede. Kameranya GoPro Hero 10. Atuh udah uyuhan mantep jasa itu mah kalau buat ngonten gitu. Kagak ngomong juga gua lihat ya. Cuma suara dengerin suara motor doang. Ngeng 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 begitu doang. Banyak jasa yang nonton. Atuh kita mah ngecaprak begini. Belum tentu ada yang nonton. Atuh iya, boro-boro nonton. Yang komen juga. Aduh, kagak ada. Iya, ada kayak itu. Komen satu aja, satu komen. Semangatin gitu. Kasih saran. Bang, buat konten gini. Gitu. Atau kita mau bakal dengerin gitu, ngikutin apa kata subscriber, yang penting mau ditonton. Atau iya pak, udah mas sarung tangan robek ya. Idi. Tuh sarung tangan robek. Aduh. Atau kita mau boro-boro kok beli sarung tangan. Yang penting mah kok beli beras. Iya, dapur kagak ngebul. Sarung tangan robek-robek ini juga masih bisa kalingan tuh ya. Kalingan setang. Atuh iya, yang penting mah kagak kepanasan. Ah iyalah, handphone diket-iket holdernya ya tuh ngerekam, nggak pakai apaan tuh namanya, duh lupa kita. Adapter, iya adapter buat mic. Gitu. Atuh tujuan kita makan buat video biar menghibur gitu, menghibur, menginspirasi. Atuh iya. Dulu pada senang atuh ada ambulan tuh ya. Ambulan dari Hermina apa Sariasi itu. Ada. Udah mah ini lagi zaman Omikron-Omikronan ini. Aduh. Ada-ada aja itu penyakit Omikron. Atuh iya ketemu aja itu nama Omikron ya dari awal Covid Corona. Atuh iya. Dari sekarang. Dari awal. Sampai sekarang. Ada aja itu nama virus. Bingung kita. Siapa itu yang ngasih nama emang Omikron-Omikron. Iya. Udah kita mau gini aja. Mau ada penyakit, mau ada apa namanya penyakit mah pasti ada. Atuh iya. Gak usah. Inilah. Gak usah itu-itulah. Iya. Atuh yang penting kita jaga kesehatan ya. Makan. Udah mah, ada virus corona Omikron ini ya. Ekonomi lagi sulit ya. Cari kerja sulit. Atuh iya, ekonomi juga sulit. Atuh iya, apa-apa mahal. Udah lagi mah ini minyak, masa Allah minyak. Atuh iya, pan itu minyak mahal jasa. Bingung kita jadinya. Atuh iya, pan bingung. Atuh lu bayangin aja minyak.
susah jasa dicari, sekali ketemu harganya buset mahal jasa. Atau kita mau penghasilan nih kagak gede, udah mau gaji kagak naik-naik ya. Atau iya pan. Awal-awal covid masker ya susah jasa itu dicari. Tuh zaman-zamannya satu lagi tuh apa tuh delta-delta ya. Sanitizer susah dicari. Masya Allah ada-ada aja. Atau ini omikron lagi om. Ada-ada aja. Pakai minyak segala yang susah dicari nama mahal. Atau kita mah sebagai rakyat biasa iya. Atau ngikutin aja apa kata pemerintah. Pemerintah ngomong ini juga kita ikutin. Pemerintah ngomong itu kita ikutin. Atau tinggal ini kita loksun. Loksun toh loksun. Aduh kata orang Sunda mah liar ya. Kudu kumaha ya. Atau yang punya banyak duit mah enak aja. Minyak ada, kompor ada, token listrik kagak bunyi. Atau kita mah ya udah mah di rumah token listrik bunyi, kompor susah hidup, gasnya kagak ada, mau beli juga kagak ada duit. Atau iya gitu, kita mah rakyat biasa, kita mah Rafathar mah beli Kinder Joy juga di Alfamart, tinggal minta. Kagak ditanya buat apa kegedean mintanya. Dikasih 300.000. Enak jasa itu. Atau kita mau boro-boro begitu. Iya. Atau iya minta ke emak, emak minta duit. Buat apa? Ditanya dulu buat apa. Bilang mau minta Kinder Joy. Jangan katanya mahal. Atau beda kita sama rakyat biasa sama Rafathar beda. Atau iya. Jangan disamain. Ya, jadi mah kita hidup sebagai rakyat biasa. Semangat aja, bersyukur. Lagi masih bisa makan. Ya, bisa makan, bisa minum, ya. Badan sehat. Bersyukur aja, bersyukur. Atau iya, kalau kagak bersyukur mah pusing kepala. Apalagi ngikutin gaya hidup, ya. Ya udah gitu aja pesan gua mah. Ini tuh bensin udah kedip-kedip ya. Gua mau ngisi dulu ini, mau ngisi bensin ya. Atau ya mau ngisi bensin juga tuh, gua mau muter-muteran aja begini. Ya tuh ya kagak jelas ya. Atau gua mau begini, kagak jelas, gua mau kagak jelas. Atau iya, udah gua mau ngisi di pom satu lagi aja lah. Atau iya. Ya. Udah kita udahin ini videonya, cukup sampai di sini ya. Iya, syukur-syukur lu pada suka dah sama konten gue ini ya. Iya. Di komen, coba di komen gitu, di komen, di like, di subscribe. Ya, tuh ya ibu-ibu Masya Allah jalannya. Ya udah. Cukup sekian dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Dadah.